Solat sunat ba'diyah dan qabliyah isyak yang amat dituntut. Tapi saya jumpa salat jemaah utamakan solat qadha isyak 4 rakaat sebelum solat lepas isyak sehingga meninggalkan solat ba'diyah dan qabliyah. Bagi bila saya tanya dia jawab ba'diyah dan qabliyah itu cuma sunat, qadha itu wajib. Cuba jelaskan mana lebih utama. Baik. Dia kata ada seorang laki-laki dia kata solat qadha wajib lebih perlu daripada solat sunat ba'diyah qabliyah. Jawabnya laki-laki ini betul. Dalam sahih Bukhari, padainullah ahaku an yuqda. Hutang Allah yang wajib itu utama kamu bayar dahulu. Faham lagi? Adapun solat sunat ini dia menyempurnakan saja kekurangan pada fardu. Adapun fardu kalau kita tinggal wajib kena bayar. Kita tinggal Ramadan, kita tak qada Ramadan, kita puasa Senin kami. Cukup tak? Tak cukup. Okey? Ha. Kita tak pergi haji. Kita ada duit cuma tak pergi haji. Nah, kita kirim air zam-zam, cukup tak? Faham lagi? Tak cukup. Faham? Ah, pakai seluar tutup aurat. Pakai serban sunat saja. Nah, ha, jadi kita tinggalkan pakai seluar, kita pakai serban saja. Okey. Pakai kopiah sunat, pakai serban sunat, pakai celak sunat, sugi sunat, masuk ridak sunat. Lepas tu telanjang. Hang, ha, gitulah orang yang buat sunat, tinggalkan yang fardu. Okey? Ha, jadi kalau kita mampu, buatlah dua-dua, yang wajib dan sunat ba'diyah qabliyah. Kalau tak sempat, maka lakukan yang wajib saja. Soalan seterusnya.